Not bad. Cuma aku rasa walaupun dia tayar kecil, saiz tayar kecil, dia masih lagi easy handling untuk jalan-jalan off-road. Okay guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ni hari cuti dan kebetulan hari ni adalah hari mengundi PRN dalam untuk 6 negeri PRN, pilihan raya kecil negeri. So hari ni aku free sebab hari ni Sabtu cuti dan aku tak mengundi. So hari ni sejak aku beli motor ni, aku pakai motor ADV ni. Okey. Ini adalah percubaan pertama aku untuk off-road. Percubaan pertama aku untuk off-road, dan aku nak tahu apa kondisi dia, apa situasi dia, apa yang boleh di review dengan off-road untuk motor ni. Atas off-road, aku nak cuba off-road yang tengok di depan ni. Off-road ni agak mungkin keras jugalah untuk sebuah skuter aku rasa. So kita tengok depan ni keadaan macam mana. Dan ini tengok depan dia macam mana keadaan dia. So kita cuba. So kita tengok. Let's go. Jom. So inilah jalan off-road yang aku nak pergi. Ada kat sana tu ada lebih kurang dalam 5-6 kilo juga perjalanan daripada off-road ke untuk bertemu dengan jalan tar balik. So kita tengok macam mana. Agak keras juga aku rasa bagi sebiji skuter, sebuah skuter, bukan motor cross. So kita cuba macam mana. Nasib baik hari ni tak hujan, so jalan tak licin. Harap-harap kita boleh tengok apa review dia, apa outcome dia untuk off-road ni dengan ADV 150 aku. Inilah ADV aku. Ini ADV aku. So kita tengok macam mana. Okay, jom kita pergi. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kelajuan aku hanya 20 hingga 25 saja kilometer sejam. Aku pun tak berani laju, takut jatuh motor. Jalan tak cantik. Thank you.
terkejut ada motor kat sini dengan kau. Depan tu ada jalan mendaki. Gangguan lembu di depan. Sekarang ni aku mendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Pendakian jalan berlurah. Ada lurah air. Puncak dia. Aku menuruni bukit sekarang. Jalan agak bahaya sikit, ada slippery pasal batu hidup. Lembu ketakutan tengok motor. Lembu ladang. Thank you.
Okey, sekarang aku dah sampai penghujung jalan off-road tu. Dan sekarang ni aku dah jumpa balik dengan rumah-rumah dan akan jumpa jalan tar balik lah. Ini perumahan lah. So, inilah condition motor aku. Agak berdebu jalan tadi. Teruk juga boleh tak lihat. Berselut. So, tak ada apa. Dan bagi aku mungkin kerana tayar ni kot yang buat dia grip dekat jalan-jalan yang agak grip jugalah dengan tayar ni. Kalau tayar-tayar yang bunga besar ni, so agak grip juga. Ini kondisi motor aku debu dekat tadi. So itu saja review. Not bad. Cuma aku rasa walaupun dia tayar kecil, saiz tayar kecil, dia masih lagi easy handling untuk jalan-jalan off-road. Sama dengan kapcai, boleh kurang kapcai lah. Cuma yalah, tayar kecil sikit. Mungkin aku pun tak biasa, aku rasa gayat. Mungkin gayat tu, tapi aku masih dengan pengalaman aku, kekurangan pengalaman ni, aku rasa boleh dihandle untuk off-road. Tapi kita belum cuba lagi untuk jalan licin. Setakat ni jalan yang kering, cuma jalan berbatu-batu halus yang agak, yang kalau kita salah brek tu mungkin tergolek lah kan. Okay, so terima kasih, jumpa lagi. Nak hujan dah.